Hidupnya mungkin tidak sempurna seperti wanita lain. Namun berstatus orang kurang upaya OKU, pendengaran dan pertuturan. Bukan halangan Azurin Husin, 31 tahun, untuk mencapai impiannya membuka kedai kek dan roti sejak 2 tahun lalu. Ikuti laporannya bersama wartawan Ernalisa Othman dan jurukamera Fauzi Anwar di Johor. Silakan Lisa. Kalau mungkin ada yang tertanya-tanya apa yang saya buat tu, maksud dia kedai kek Kak Ngah dan memiliki kekurangan dari segi pendengaran dan juga percakapan tidak menghalang anak muda ini untuk memiliki kedai keknya sendiri. Ikuti laporan kami bersama jurukamera Fauzi Anwar. Bukan sekadar berniaga untuk menyara hidup, malah pemilik Kak Ngah Bakery dan kek ini juga menggaji pekerja OKU di kedainya yang terletak di projek Perumahan Rakyat Seri Setulang, Perbas Jaya, Johor. Azurin yang lebih mesra dipanggil Awin, adakalanya dibantu rakannya yang normal alias Sakinah Bani Amin yang bertugas menjaga ruang jualan dan sekaligus bertindak sebagai jurucakap. Ini kerana wanita berusia 30 tahun itu mahir menggunakan bahasa isyarat dan dalam masa yang sama menampung kekurangan Azurin untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Menurut Azurin lagi, beliau bangga kerana dapat membuktikan golongan OKU juga mampu berdikari malah dapat membantu rakan senasib memiliki pekerjaan yang sama seperti insan lain. Wanita bercita-cita tinggi itu menyimpan hasrat untuk membuka cawangan di sekitar Johor dan seterusnya di seluruh negara. Menjawab soalan-soalan wartawan menggunakan tulisan tangan, Azurin bertekad untuk membantu lebih ramai OKU memiliki pekerjaan dan melihat mereka berdikari. Menurut bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Vocational Indapura itu, beliau kini sibuk menyiapkan tempahan kek bertemakan Hari Kemerdekaan. Katanya beliau terharu dengan sokongan pelanggan yang sentiasa memberi kata-kata semangat meskipun sukar untuk berinteraksi. Ketika ini, bakery berkenaan menghasilkan hampir 300 roti dan tidak kurang 20 kek setiap hari.